mau copotnya rasanya biji mataku ini. Kenapa ini ya? Sakit kali, ampun lah kayak gini. Assalamualaikum. Belum lagi masa aku, bentar lagi si Roma pulang. Berdiri aja oyong kalau rasaku, kayak mana ini ya? Bu, mana Bu Mum ini ya? Apa di belakang? Bu, kayak suara si Roma lah. Kayak mana ini ya? Di belakang loh Ibu Rom. Di belakang Ibu. Loh, kenapa Bu? Sakit Ibu? Iya loh Rom, sakit kali loh kepala Ibu. Nyut-nyutan, mau pecah rasanya. Biji mata Ibu ini pun mau keluar. Ya ampun Bu. Berobat aja kita yuk Bu, biar Roma pinjam kereta orang-orang di sini yuk, biar Roma antar Ibu berobat. Alah Rom, gak usah lah, bentar lagi sembuhnya ini. Ibu nanti minum obat gede aja udah. Oh alah Bu, Bu. Ya udahlah Bu kalau kayak gitu Bu. Oh iya Bu, ini Roma mau bayar uang kos Roma sama uang makan Bu. Maaf lah agak telat ya Bu, soalnya lama kali perusahaan mengeluarkan gaji Bu. Ih makasih ya Rom, agak hilang ini denyutnya dikit. Gak apa-apa loh Rom, kalau telat-telat dikit gak apa-apanya. Ibu gak masak loh Rom, gak apa-apa ya. Nanti Roma kalau mau makan tempat Bu Tati aja. Ibu nanti yang bayar. Gak usah lah Bu, gampang itu Bu. Roma kan baru gajian, kalau untuk beli mie sop aja masih ada duitnya. Ibu mau juga sekalian biar Roma beliin. Gak usah lah, kalau Ibu gampangnya nasi putih pakai garam aja bisanya Ibu makan. Udah pergi sanalah kau makan, nanti asam lambung kau naik ke otak, nanti mamakmu marah sama Ibu. Ya udahlah Bu, kalau kayak gitu Roma tempat Bu Tati ya Bu. Iya Bu. Memang lah si Roma ini ngerti kali dia sama masalah ibu-ibu. Langsung datang dia ngasih uang, langsung hilang kepala aku. Kok kepala sih? Sakit kepala aku langsung hilang. Memang ngerti kali dia. Capek kali kalau mau makan ini harus tempat Mumu, tempat si Mumu. Kali-kali dia antar kenapa sama dia ini? Berapa ini bang semuanya? 20.000 sayang. Siapa itu? Saya ya? Digoda-godain pula dia itu sama abang-abang itu. Gak usah manggil sayang-sayang lah bang ah. Nanti dipukul sama pacarku baru tahu abang. Nah ini nak. Terima kasih ya. Muah. Pasti kegatalan si Isa ini. Isaya! Apa wak? Digoda-godain sama abang itu tadi kok ya? Iya loh wak, kesel kali aku sama tukang beca itu. Masa dibilangnya sayang, langsung aku pura-pura. Kau jangan manggil-manggil aku sayang lah bang, nanti pasar aku marah ditepukkannya kau. Udah gitu kisbay kayak gini pula, ih jijik aku. Orang kau penampilannya kayak gitu, selalu lah dia lihat kau. Kenapa kau gak mau hati sama bang itu? Iwa, enggak lah wak. Ku tengok aja mukanya udah kayak beristri kayak gitu. Lagi pula bukan selera-selera akunya bang itu, enggak mau lah aku. Ih, kemarin kau kena golang sama tukang tahu itu mau kau diajak bonceng-bonceng. Ini yang kerjaannya jelas kayak abang itu tadi aja, masa kau enggak mau? Bodoh kau, mau aja. Enggak usah kau bahas-bahas yang kemarin-kemarin lah, Bor. Namanya juga aku mencobakan. Ya kalau misalnya sekali gagal ya enggak apa-apa. Besok-besok kan aku bisa coba lagi, mana tahu dapat yang lumayan. Lagi pula kan, Bor, aku enggak suka sama abang itu. Kalau ada tukang butut yang lewat yang ganteng, lebih bagus aku milih tukang butut itu. Ih, kok agak lain kau ya, Isaya? Agak menyimpang kau. Oh, kok sama yang bobok ketiak itu? Aneh kau Bor, kok kau bilang pula menyimpang. Kalau menyimpang itu kalau misalnya aku suka sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Lagi pula yang menyimpang itu kau Bor. Kau udah umur 40-an belum menikah. Kayak ada kelainan kau. Udah ah, lapar aku. Kok jadi aku pula yang kena sama dia? Memanglah kalau cinta sudah melekat, teh kambing pun rasa coklat. Tinggal berapa biji lagi nih baksonya? Tinggal 5 biji lagi. 4 yang kecil, 1 yang besar. Ini udah habis bakso, aku belum bikin lagi aku loh. Bu, bakso kosong Bu, satu Bu, makasih aja Bu. Rom, tumben makan di sini, apakah Mumu gak masak? Enggak Bu, soalnya Bu Mumu lagi sakit, jadi makan di sini aja lah Roma kan. Oh ya udah bentar ku buat ya. Iya Bu. Ih, jemuranku belum ku angkat kayaknya tuh. Ikut aku, ikut. Nah, kan udah datang lagi loh pusingku ini, is, kayak mana ini? Mumu! Ih, kau teriak-teriak di kuping orang, kalau manggil orang ya manggil aja, jangan di kuping orang, sakit loh Bor. Bordir, kau orang lagi sakit kepala loh, suara kau gak bisa pelan. Memang suara Bordir ini nih, gak ada otaknya. Itu jemuran aku kok, tinggal sedikit kak, apa kau angkatin ya? Iya, tadi ku ambilin gerimis itu, tinggal yang lembab-lembab aja tadi. Kau masak apa, Muk?
Lapar kali ya? Gak masak aku, Bor. Sakit kali kepala aku, mau pecah ini rasanya. Gak masak lagi. Kau kenapa, Kak? Sakit perut kau, apalagi halangan? Bukan perutku loh yang sakit, Is. Kepalaku sakit. Entah sih, Isai. Udah jelas-jelas dia pakai kue di sini. Mana mungkin perutnya yang sakit? Hey, kalian pernah gak sih sakit kepala malas bercakap dengar-dengar suara-suara itu? Ih, emosi kali rasanya. Biasa kau kayak gitu kan sakit gigi. Bor, udah Bor. Jangan kau ganggu kalau orang lagi sakit daripada dilepukkan sama Kak Mumu. Udah kita makan tempat si Tati aja yuk. Bor, janganlah kau pergi, Bor. Kusukkan apa kepala aku. Aku tidak isai yang makan misop itu kayak mana. Udahlah, Wak. Lama kali pun kau selak lapar aku. Tapi sebelum makan aku mau boker dulu ya. Nanti aku nyusul aja di sana. Yuk. Kau dengar tadi bilang dia kan? Aku diajak makan misop. Ayo lah, Is. Janganlah, Kak. Kusukkan apa kepala adik sakit kau. Ayo lah, Bor. Udahlah, kusukkan aja. Aku dipanggil Isaya loh. Udah, kusukkan. Geser. Nanti ku masakin kau nasi goreng betulan. Betul ya? Awas kau enggak kau. Iya, kusukkan. Ini Rom. Nah, bakso kosong ya. Itu sendoknya. Ini iya, kalau mau tati ini ada. Ini tati apa selos kuyu. Kasih ya, Bu. Eh, Rom. Minumnya apa, Rom? Jeruk nipis aja lah, Bu. Eh, Rom. Teringatnya udah lama loh kok nggak nampak. Kupikir kok nggak tepat Kak Mumu lagi loh. Masih, Bu. Cuman kadang kerjaan sering keluar kota. Jadi jarang tidur di tempat Bu Mumu. Oh, keluar kota. Kalau misalnya kau keluar kota gitu, Rom, kau sendirian? Enggak lah, Bu. Enggak mungkin sendirian, Bu. Sama kawan-kawan lah, Bu. Oh, berkawan-kawan. Laki-laki lah ya kan? Enggak mungkin perempuan kan, Rom? Campur, Bu. Enggak laki-laki semua juga. Ada perempuan juga. Yang perempuan itu, Bu, yang sering kemari juga, Bu, si Kiki. Mirip-mirip kayak ibu juga, badannya kurus-kurus. Ih, enak lah, Rom, keluar kota sama si Kiki itu. Bisa... Ada-ada aja, Bu, Tati ini. Nggak mungkin lah, Bu, gitu-gitu, Bu. Kan kawan kerja semua, Bu. Kan lagi musim loh, Rom. Suka-suka sama kawan. Maksa kali, Bu, ini. Nggak loh, Bu. Alah, Rom. Jangan lah kosong malu-malu kayak gitu. Cerita apa? Nggak ada loh, Bu. Ah, ada-ada aja, Bu, ini. Rom, kau jarang-jarang kesini pun apa makannya. Cerita apa? Apa, Bu? Nggak ada loh, Bu. Ya paling kalau kerja nawar-nawarkan produk, jumpa-jumpa investor, jumpa-jumpa customer. Nggak ada yang aneh-aneh yang kayak ibu pikirkan itu. Ada aja ibu ini. Alah, kau sok malu-malu kali loh, Rom. Udah taunya ibu kerja di luar kota itu kayak mana. Ibu pun pernah juga nyak keluar kota gitu, kerja jadi sekretaris gitu kan. Taunya ibu ngapain. Ada aja ibu ini. Beda lah, Bu. Jangan disamakan. Tahun ibu sama tahun Roma kan beda. Kalau tahun Roma sekarang, Bu, kayak gitu-gitu, udah langsung dipiralkan, Bu. Roma pun nggak berani, takut. Hi, Rom. Tapi aku sangsi loh, Rom. Hubungan kau itu sama si Kiki kayak mana sekarang. Enak loh, Bor. Tapi kayak rasaku longgar loh leherku. Apa mau copot kepala aku, mau jadi kuyang ya? Ih, janganlah kayak gitu, Momo. Seringannya kan, saya cinta menggeani bani cuwitiku, Bang Roma kemana? Kok nggak pernah nampak dia? Sibuk loh dia, Bor. Dia baru naik jabatan. Jangan kok gitu kan, nanti betulan lepas leherku, Bordir. Oh, baru naik jabatan dia. Pantes dia kok pulang malam-malam ya kan? Banyak pasti gaji dia itu kan? Kurasa lah, Bor. Soalnya tadi dia bayar uang kos sama aku, sama uang makannya. Biasanya agak-agak telatnya dia bayarnya, Bor. Terus mana dia sekarang, Mo? Masih kerja? Masih di kantornya dia? Enggak, udah pulang dia. Lagi makan di tempat Stati karena aku nggak masak. Kenapa nggak kau bilang dari tadi? Tahu gitu aku tempat si Tati aja. Aku masakin nasi goreng. Nggak mau aku. Udah, rendang. Enggak. Udah, jantung kuntilanak. Nggak mau aku. Udah, kikil basi. Nanti ku pikir-pikir. Bordir, aduh. Nyesal pula aku bilang sama si Bordir yang di situ si Roma. Tapi sembuh loh kepalaku. Apa kena yang di apa selangkangan Bordir itu apa tadi? Keras-keras ya? Nggak terpikirkanku lah itu. Rom. Aku penasaran loh sama si Kiki itu. Masa kalian gak pacaran sih? Kalau misalnya keluar-keluar kota gitu kan kalian satu hotel yang sama kan? Memang di hotel yang sama, Bu. Cuman gak mungkin lah tidurnya pun sama, Bu. Dia kan perempuan, Roma laki-laki. Mana boleh tidur sama-sama? Taya! Ada di sini rupanya! Sekali lawar ini datangnya tiba-tiba macam wawong kau. Aku kau yang wawong? Kakak dari mana, Kak? Kok kakak? Adik lah saya! Hei, adik sadar bentuk kau, Bordir. Bedak kau itu keren. Ibu kaya kulit telur ini. Adik mau makan juga enggak? Iya, mau makan. Adik lapar loh. Apa sih? Lipan ini ganggu aja. Udahlah. Kalau adik mau pesen aja, nanti biar abang yang bayar. Betul! Ya? Adik
Buatlah aku mie goreng nanti, cepat. Hei Roma, kalian itu gak seumuran, gak pantas kalau dia manggil dia adik. Panggil dia itu opung, cocok sama dia. Hei plastik asoy, heboh kali kau. Orang dibilang kami seumuran. Kita seumur kan, abang umurnya berapa lah coba? 28. Aku 27. Beda, pantas lah dia memanggil aku adik. Iya kan sayang, cinta mengkean di bani sweti lala bebe. 27, sadar bentuk napa bordir 47 kau, bentuk. Ih, bahannya dibilang bentuk sama dia. Tati gak boleh kayak gitu kak. Mana ada aku 47 Tati, orang 42 setengah kok. Belum sampai satunya 43 ambilan. Iya kan. Gak terima kali lah aku Rom, kok panggil dia adik. Bentuk-bentuk kayak gitu dipanggil adik. Seperti ya, ribut kali pun kau. Iri bilang bos. Iri bor. Ih amit-amit lah bor, amit-amit. Ih lega. Kamu mana si bordir? Udah tempat si Tati dia, Is. Yaudah, aku mau ke tempat si Tati, Kak. Mau ikut nggak? Nggak lah, Is. Baru lagi enakan kepala aku. Nanti ke situ aku nengok tingkah kalian kumat lagi kepala aku. Walah, Kak. Sensitif kali lo otak kau. Yaudah lah, tempat si Tati aku. Iya, iya. Bang, di lapangan sana. Gini aja. Di lapangan sana ada pasar malam, lo. Kita mancing apa, yuk? Di pasar malam mancing apa? Mancing anak yang anak-anak itu? Enggak lah, mancing jadi mancing? Tan. Ah, ada aja. Janganlah ke pasar malam ramai kali, enggak enak. Jadi kemana kita? Kita naik baling-baling itu. Adi enggak takut naik baling-baling, nanti jatuh. Enggak lah. Itu enggak ada pengamannya, kita nonton aja. Karena ada apa yang ngamanin Adi? Bang, kata timu, abang naik jabatan ya? Iya, Kak. Alhamdulillah. Kan kok kakak lagi? Adik bilang. Adik. Gitu lah. Lagi. Adik. Alah, Bor, gak pantas umur kau dipanggil adik-adik kayak gitu. Suara apa sih itu? Tati kok masih ngeri kali. Oh, pantas lah, Bor, kau tinggalin aku. Rupanya ada Bang Roma di sini. Rame lah ini. Kedeku. Ti, kok ngeri kali kau mecahin es batunya kayak gitu. Pakai batu kenapa? Buatkan aku mie goreng satu ya. Kalau minum apa Tati ini? Enggak tahu aja kok di sini terjadi apa, Is. Emang kenapa rupanya, Ti? Ada apa? Ada apa rupanya, Bor? Mana tahu aku si Wawung ini kok yang apa kok. Jadi abang kayak sekarang sibuk kali lah ya. Iya gitulah, Dek. Sering-sering keluar kota juga, makanya jarang tempat mumu kan sekarang. Gitu abang, sering-sering ninggalin adik, adik kan dari kangen. Biasa aja lah, Is, datunya. Biasa lah, Til, ketelan jakun loh. Loh, Kak Isaya ada jakunnya? Kadang-kadang sih bang muncul, tapi pas muncul ya kayak gini lah bang, terbatuk-batuk awak. Jangan kan jakun bang, bulu kaki aja kami tumbuh-tumbuh. Ya kan, Is? Bentar. Tahan dulu. Iya, minum. Alawa, biasanya aku makan pedes enggak kayak gitu kalinya. Enggak usah mental kali kenapa, biasa aja. Iya kan, Is? Biasanya kau bermakan 3 kilo pun cabai enggak kepedasannya kau. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kalian berdua kok gencet gitu kali? Emang ada apa-apa lo, Tati? Namanya dunia berputar. Iya loh, Wak. Maksudnya itu memang berputar. Yang dimaksudin Tati, kenapa kok bisa jadi kayak gini? Biasa aja lah, Is. Jangan nyolot-nyolot kali. Gak ada terjadi apa-apa, Kak. Heboh kali yang orang-orang ini kan, Bang. Abang abis ini mau kemana lagi? Gak ada lah, Dek. Paling mau pulang aja istirahat. Soalnya kan besok keluar kota lagi. Nanti kalau misalnya kebanyakan keluar-keluar, capek kali kan. Keluar kota lagi kok, Rom? Ih, enaklah kok ya, Rom, sama perempuan itu. Iya, Kak. Sama siapa, Bang? Hah? Sama perempuan siapa? Hah? Sama perempuan siapa, Ti? Itu loh, I. Sama perempuan yang biasa itu loh, yang sering-sering kesini itu. Si Roma kan kalau misalnya keluar kota kan sama perempuan itu. Sering kali pun orang itu keluar kota. Betul itu yang dibilang si Tati. Sama siapa, Abang Piggy? Bilang dulu. Gak ada, Dek. Sama kawan abang kerja itulah. Betul lah. Sama siapa, bilang? Sama perempuan itu kawan kerja abang. Keluar kotanya sama perempuan? Kenapa enggak sama laki-laki aja, Bang? Kenapa mesti sama perempuan gitu? Ih, bukan gitu aja, Is. Orang ini nginapnya di hotel yang sama loh, kira kau. Ya kan, Rom? Bilang, kenapa Bang berdua-dua di hotel sama orang itu? Sama cewek. Ih, janganlah, jangan sama dia. Udah enggak boleh keluar kota pokoknya.
Masa sih bang? Kok sok tahu kali lah, Ti? Si saya ini gak percaya kali, orang si Roma sendiri kok cerita sama aku. Iya kan, Rom? Betul bang! Kayak yang dibilang si Lala ini. Iya dek, tapi kan abang kan sama kawan abang, kawan kerja, namanya kan kerja, jadi sama-sama lah. Ha, betul kan? Makanya kalian percaya sama aku, orang dia sendiri kok yang bilang. Tapi abang gak ngapa-ngapain kan di sana, berdua-duaan kan? Ya enggak lah deh, enggak mungkin juga kan kerja. Memang satu hotel, tapi kan tidurnya enggak sama, beda kamar. Berapa semua kak biar dibayar? Kak, aku mau pulang, capek kali. Oh, beda kamar, kirain tidak bayar. Berdua kan Rom sama si bordir, 30 ribu aja Rom. Sekalian punya kak Isaya aja kak. Eh bang, aku juga ditraktir. Makasih banyak ya bang. Ya udahlah kak, aku balik dulu kak biar istirahat. Abang pulang duluan ya dek, adik enggak pulang? Enggak. Ya udah jangan marah-marah, nanti cantiknya hilang. Kalian denger kan? Dibilang cantik aku. Cantik? Apa? Allah, ini bilang bos. Klebel. Iri kau bilang bor. Amit-amit lah bor. Tapi kalau misalnya si saya iri, gak tahu juga aku, ya kan Is? Ih, apa sih kau Tati? Kau bilang pula aku iri sama bordir. Eh, asal kau tahu ya Tek Lembu, aku lebih cantik dari bordir. Jadi ngapain pula aku iri sama bordir? Oh, sembarangan mulut kau. Allah, bilang aja kalian iri. Memang iri, iri kalian iri. Iri, bilang klebel. Ini kau bilang sorry ya, bor. Ini lebih cantik anakku. Asal kau tahu ti, siapa yang lebih cantik? Coba, ha? Dia apa aku? Aku yang lebih cantik. Oh. Aku yang lebih cantik. Aku oh, dasar kau bukan Dracula. Oh, aku yang lebih cantik. Bayar makanan kau, woi. Pigi aja kau. Oh iya, udah dibayar si Roma kok. Iri bos. Iri. Gak lah bor, antangin. Ih, iri bos, ih. Tenang deh. Ih, iri bos. Eh, bos pula. Bor. Action. Bang. Gak tau kebedaannya. Bentar. Ini minum.